Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel kami Yazid Sofwan. Kali ini akan kami sampaikan sebuah tutorial cara untuk mendaftarkan Canva Premium secara gratis, yaitu Canva for Education atau Canva untuk pendidikan. Oke, sebelumnya kita persiapkan dulu. Yang pertama adalah email pendidikan kita atau email yang kita menggunakan domain pendidikan, yaitu yang menggunakan domain SJA ID. Dalam hal ini saya menggunakan email mana nih ya, kelihatan enggak nih? Nah, ini zits@ma-ratenpata.sja.id. Nah, ini yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, Anda perlu mempersiapkan dokumen kita sebagai guru, atau bisa menggunakan sertifikat pendidik atau SK tugas mengajar dan seterusnya. Oke, langsung saja kita coba masuk di di browser, kemudian Anda ketik alamatnya www.canva.com/education/ nih, nanti akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ada register for now for free. Ada play video, bisa kita putar video untuk mungkin hanya ringkasannya saja. Kemudian sebelum kita mendaftarkan, kalau kita baca atau kalau kita mau menggunakan bahasa Indonesia ya, kita klik kanan translate to Indonesia saja, nanti akan kita berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Kita tunggu sebentar, ini masih translating ya. Nah, seperti ini Canva untuk pendidikan, alat kreativitas dan kolaborasi untuk setiap kelas terjadi untuk guru K12 dan siswa mereka, 100% gratis sekarang dan selamanya. Nah, ini ada informasi-informasi partnernya Google for Education. Kemudian kita dapat menggunakan Canva dengan presentasi, dekorasi kelas, infografis, lembar kerja, rencana pelajaran dan banyak lagi. Ada 420.000 lebih template, 75 juta lebih foto stok premium, video dan grafis gratis untuk digunakan, dan ada 3.000 lebih font menerbitkan tugas dan aktivitas untuk siswa mengakses konten Anda dari Google Drive, Dropbox dan folder. Hidupkan desain Anda dengan Bitmoji, Givi dan YouTube. Bagikan desain Anda ke Google Classroom, Microsoft Teams dan Remind. Jadi ini nilai lebihnya seperti itu untuk sekolah. Jadi ini secara gratis diperoleh Canva Premium ini. Kemudian ini kita dapat membuat di kelas, ada presentasi, ruang kelas virtual, lembar kerja dan dekorasi ruang kelas. Nah, ini ada template yang lainnya. Kemudian di sini contoh-contoh yang sudah digunakan dalam di Canva pendidikan ya. Ini my name is Mr. George Lee. I'm the media arts teacher and the CAS pathway coordinator here at Balboa High School. Okay. Kemudian juga yang lain lagi, ini SMA Chatwood. Ini juga di pendidikan yang lain ini. My name's Emily. I'm a PDHP teacher here at Chatswood High School.
I'm a passionate and innovative teacher and love to bring creativity into the classroom. Kan boleh disimak. Kemudian, nah ini sudah ada cara mendaftarkannya, yaitu mengisi formulir dengan detail. Kemudian tim akan memverifikasi. Kemudian ada konfirmasi email, dan kalau sudah dikonfirmasi nanti akan kita gunakan Canva Premium dengan baik. Kemudian ini ada ruang kelasnya, daftar nama Google Classroom, SSO Pinter, dan seterusnya, kerjasama belajar bersama ya. Oke, nah ini hasilnya, contoh-contohnya saja. Kemudian sumber dayanya, ada blog guru, ada blog siswa, ada informasi-informasi yang lain ini. Oke, kita langsung saja, kita akan daftarkan secara gratis. Klik saja, kemudian Anda sign up, jadi Anda mendaftar dulu. Jadi sign up with email misalkan. Kemudian silakan ketik namanya. Kemudian passwordnya juga silakan Anda ketik. Dan get started, it's free. Ya. Oh, ternyata sudah terdaftar ya, nanti sudah masuk. Kalau sudah itu nanti kita akan belum masuk di sini ya. Coba kita akan ulangi ya, ini kita coba yang lain. Misalkan ini ya. Kemudian ini emailnya. Kemudian passwordnya. Kemudian get started, it's free. Oke, nanti akan masuk seperti ini. Nah, kita diminta untuk mengaplikasikan sekarang nih. Apply for an account today. Nah, kalau kita mau ubah ke bahasa Indonesia, klik kanan Translate Indonesian, ya. Enggak mau nih. Indonesia. Gak mau ya, ya gak apa-apa. Kita akan coba, sebenarnya sangat sederhana ini. Apply for Canva. Oh sudah nih, selamat datang, bagaimana kita bisa membantu. Nah ini, jadi ternyata yang di bawahnya tetap menggunakan bahasa Inggris. Ya, tapi gak apa-apa nih. Kita akan cek jika eligible. Jadi yang nanti yang di eligible saja yang akan di masukkan dalam Canva Premium for education. Kemudian submit application form, jadi kita harus mengisi formnya nanti. Kemudian wait for feedback, kita akan tunggu dari tim verifikasi Canva untuk memberikan umpan balik. Kemudian kalau sudah diverifikasi, kita dapat menggunakan Canva for education. Langsung saja kita gunakan ya. Nah, kita ketik ini. Oke, nama sekolahnya, kemudian websitenya, kemudian ini sebagai apa, kemudian berapa siswanya, setiap kelas ada berapa, kemudian emailnya, kemudian dari select your country. Kita dari Indonesia. Do you currently use Canva in class? Apakah sekarang menggunakan Canva dalam kelas? Ya. Do you do other teacher at your use Canva? Apakah guru yang lain menggunakan di sekolah menggunakan Canva? Ya.
Nah, ini how would you like to use Canva for education with your children? Oke, kalau sudah kita upload sertifikat pendidik atau surat tugas mengajarnya ya. Kemudian kita centang I have read and agree to term and condition. Kondisinya silakan boleh dibaca ya. Oke. Lalu kalau sudah ini silakan kalau sudah diupload ini kita submit ya, karena tadi belum ada file yang di upload maka ini tidak bisa. Dan kan nanti kalau sudah di submit benar dan berhasil, nanti akan ada tim verifikasi untuk memverifikasi akun kita. Nanti akan muncul seperti ini hanya contoh yang kemarin saya buat ya. Thanks for registering for our education program. We are happy to tell you that your application has been accepted. This means that you can now use Canva for education and enjoy this feature for free. Nah, ini ada free berapa? 109 poin di sini ya. Nah, ini ada banyak sekali. Silakan boleh dibaca, dicermati, dan ini sudah berhasil kita mendaftarkan dan sudah dikonfirmasi. Nah, coba kita lihat Canva yang premium itu seperti apa. Kita akan masuk sebagai Canva premium. Ini kita skip saja. Ini kita send out dulu. Kemudian kita login. Kita akan login menggunakan yang sudah diverifikasi ya. Jadi nanti akan kita lihat apa yang dilihat. Nah, di sini sudah tidak ada gambar mahkota yang meminta untuk menjadi upgrade. Di sini kita sudah betul-betul free seperti kemarin tadi. Ada beribu-ribu template, ada beribu-ribu font, dan seterusnya kita dapat membuat kelas ini. Kita sudah buat kelas ini dan seterusnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.